Oke guys, bisa kalian lihat di sini senar gitar tes 8 sudah kita pasang dengan senar Jambon Bitter String khusus 8 senar ya. Jadi bisa kalian lihat di sini. Jadi kita tinggal melakukan proses penyeteman. Jadi untuk string 8 ini kita menggunakan drop F crash untuk senar gitar 8. Oke, langsung saja kita akan menyetem gitar ini. Oke, jadi untuk penyeteman untuk senar 8 jadinya itu yang pertama tuh senar E. Oke. Sudah ketemu untuk senar pertama yaitu nada E. Oke, selanjutnya kita akan menyetem untuk senar kedua. Oke, jadi untuk senar kedua ini nada yang kita cari yaitu nada B. Oke, bisa kalian dengar? Sudah ketemu untuk nada B-nya. Lanjut untuk senar ketiga. Untuk senar ketiga ini yaitu kita menggunakan nada G di sini. Sama ya, standar tuning seperti gitar biasanya untuk penyeteman pada gitar 8, yang membedakan itu senar 7 sama senar 8. Oke, ketemu. Lanjut untuk senar keempat. Senar keempat. Untuk senar keempat kita akan cari nada D. Oke, sudah ketemu untuk nada D-nya untuk senar keempat. Lanjut untuk senar kelima, yaitu A. Oke, sudah ketemu untuk nada A-nya untuk senar kelima. Lanjut untuk senar keenam. Oke, sudah ketemu untuk nada E pada senar ke-6. Dan lanjut untuk senar ke-7. Oke, jadi untuk senar ke-7 kita akan mencari nada B pada senar ke-7. Jadi kita tes dulu apakah tuner yang saya pakai ini bisa mendeteksi untuk nada B untuk senar ke-7. Oke, bisa kalian lihat di sini sudah hampir ketemu, berarti untuk tuner saya ini terdeteksi untuk nada B untuk senar ke-7. Langsung kita coba untuk senar ke-8 apakah terdeteksi jika kita mencari nada F crash. Oke guys, untuk senar ke-8 ini mungkin rada sulit ya kita menggunakan tuner karena di sini tadi sudah kita coba untuk mendeteksi untuk nada drop F crash itu sulit sekali di sini. Jadinya di sini kita akan menggunakan ya penyetingan ini ya, feeling ya. Oke, kira-kira seperti ini nada F crash. Oke, bisa kalian dengar? Kira-kira ini nada F crash untuk senar ke-8. Jadinya saya di sini gunain feeling aja ya untuk ini penyeteman pada terakhir untuk senar ke-8 ini. Oke, kita cross check lagi. Seperti biasa dalam penyeteman gitar, apalagi untuk senar baru, kita harus cross check berulang kali supaya senarnya itu fix, benar-benar fix sesuai dengan nada yang kita inginkan. Jadi nggak ubah-ubah lagi. Oke.
Oke, coba kita akan cross check untuk kedua kalinya. Apakah benar-benar nadanya nggak turun naik lagi? Oke, jadi untuk penyeteman ini yang sering ngubah steman tuh di senar 1 sama senar 3 nih suka sekali turun naik nadanya. Oke, kita akan ngetes dulu apakah sudah pas apa belum. Sudah lama nggak menggunakan gitar string 8, agak kagok.